Diduga hubungan pendek arus listrik, sejumlah rumah di kawasan Rawamangun, Jakarta ludes terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Kencangnya hembusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan 5 rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Puluhan petugas dan belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan.